L. Saya kasih waktu 2 atau 3 menit. Tulis di buku semua nama mata. Karena sebentar tanpa ditanya Bapak Ibu sudah tahu oh ini. Namanya Pak Bisa misalnya. Pak Hadi, kalau dia sudah Hadi misalnya. Ini bisa. Ya sudah, spidol itu sebenarnya, tapi kalau terbatas spidol, terbatas ya. Ya bisa dengan pulpen yang Bapak Ibu miliki. Silahkan ditulis. Ya bisa ditempel di data, dari mana saja, sedangkan tidak. Ya bagaimana caranya bisa ditempel Bapak Ibu, karena tidak ada peneliti dengan. Kami siapkan adalah itu, isolasi namanya juga, dapat. Sudah Pak Besar? Sudah? Ya silakan dibagikan dulu itu. Itu bagus kita. Kita buka peniti. Kalau peniti bisa juga itu. Dipita. Kenapa saya bawa dia? Ya, ini saya belum pindah pilih bawa dia deh. Lupa tak kulit apa? Oke, setelah ini, setelah tertempel, kita masuk ke sesi berikutnya. Itu tadi potongannya, sebenarnya tadi itu potongannya yang kita diduga. Kasih lagi, sekarang di kertas. Kasih lagi Pak Dokter dari Tomo. Atau mau gambar apa saja, benda mati atau benda hidup, ya. Yang bisa menggambarkan Bapak Ibu sekalian, menggambarkan diri Bapak Ibu. Contoh tadi ada toh? Ada tadi misalnya saya menggambar mayat, itu ini kan benda hidup, benda mati. Ya, karena saya waktu kecil bercita-cita jadi penyanyi ataukah bercita-cita jadi host atau presenter. Nah, seperti itu contoh. Itu satu contoh di atas. Misalnya Bapak Ibu mau menggambar benda hidup, bisa. Apa itu benda hidup? Bunga misalnya. Kalau Bu Irma itu, kalau saya menggambar juga karena ini. Siapa Bapak Ibu? Ini agak lama ini karena menggambar. Ya sekitar 5 menit. Bisa juga gambarnya? Iya. Bisa, yang bisa dilihat oleh teman kelompoknya si Bapak. Silakan Bapak Ibu saya. Waktu 5 menit. Nah ini ya, gambarkanlah salah satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda pada bagian kertas yang kosong. Gambar
Bapak Ibu, kami mengapresiasi atas kreatifan Bapak Ibu. Ya. Ini bilang berbau berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, kita baru kenali dunia maya. Iya, iya, betul. Kita tidak akrab di dunia nyata. Betul, betul, betul. Akhirnya di sini kita sudah menjadi keakraban. Baik-baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dimulai dari ibu kepala saya yang sangat cantik, Ibu Irma Yani. Siapa yang tidak kenal beliau di dunia perjanjian di Kabupaten Sidai. Gambar apa itu, Bu? Nah, dalam pikiran, betul, dalam pikiran Bapak Ibu mungkin berbeda-beda. Berbeda-beda, saya tidak perlu menerka apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Tetapi yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, Pak Darwis, bahwa ini adalah sebuah kapsul. Kapsul obat. Nah, di kapsul ini filosofinya seperti ini. Kita di sini sebagai calon guru penggerak, tentunya yang didamping oleh Bapak Ibu kepala sekolah, kita di sini akan meramu bagaimana kedepannya. Nah, bagaimana kedepannya perjalanan kita sebagai calon guru penggerak. Nah, di tempat inilah, di setiap lokakarya itulah kita akan meramu bagaimana perjalanan kita nantinya. Dan kita akan menemukan sebuah resep yang berbentuk sebuah kapsul yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan kita sebagai calon guru penggerak nantinya. Baik, hanya itu saya kira saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Afan Jaya. Salah satu tenaga pendidik di SD Negeri 214 Halimping, Kecamatan Sendai Tengah. Jadi sebelum saya memaparkan apa yang jadi gambar teman kelompok saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Jadi yang pertama yaitu Bapak Syamsuri SPD. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah saya sendiri di SD 214 Halimping. Selanjutnya Pak Mahyu mengajar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Bulukodo. Kemudian yang selanjutnya Pak Tahir, Pak Hasir yang bergambar pulpen. Awalnya saya berpikir bahwa Bapak ini mungkin menggambarkan apa yang
terjadi di sekolahnya karena itu tanpa pulpen. Saya berpikir bahwa beliau mungkin meninggalkan sekolahnya, meninggalkan adik didiknya untuk menghadiri kegiatan ini. Tapi ternyata pikiran saya salah. Karena ternyata gambar pulpen ini beliau adalah cita-citanya dari awal menjadi penulis. Tetapi begitu seiring berjalannya waktu, Bapak menjadi seorang guru. Tetapi walaupun mungkin Bapak menjadi seorang guru, tidak menutup kemungkinan terus melanjutkan cita-citanya menjadi seorang penulis. Jadi sekian pengaparan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh aplaus Bapak Guru. YouTuber. YouTuber aneh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Supriyadi, biasa disapa Adi. Dan kalau teman-teman yang berteman dengan saya di dunia maya, bukan di dunia maya Bapak Ibu, di dunia maya, mungkin lebih akrabnya kalau saya biasanya di YouTube atau di Facebook itu dengan sapaan Pak Guru Adi. Mungkin ada yang pernah dengar Pak Guru Adi di channel Inspirasi Pendidikan. Sekaligus promosi juga ini Bapak dan Ibu ya, di channel Inspirasi Pendidikan ada banyak di situ yang saya share tentang kegiatan-kegiatan saya. Nah, jadi saya sehari-hari menjalankan tugas di SD Negeri 240 Nasoso, Kecamatan Sinjai Barat. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok saya. Yang kami tadi alhamdulillah memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Bapak Guru saya, Bapak Bahtiar, yang biasa kerap disapa dengan beliau adalah Pak Tian. Ya, beliau adalah guru saya. Beliau banyak menorehkan ilmu kepada saya di bangku SMP sampai saya bisa sampai ke tahap seperti sekarang ini. Terima kasih atas ilmunya, Bapak. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Pangira SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 71 di Hulo. Beliau akrab disapa dengan Ibu Ira. Ya, kemudian selanjutnya Pak Arisit. Ya, kemudian Ibu Yama dan Pak Ruslan atau biasa akrab disapa dengan Pak Ulang. Ya, dari beberapa teman yang memperkenalkan dirinya tadi, kemudian disertai dengan gambar yang telah digambarkan masing-masing, ada satu yang berkesan bagi saya dan ini bisa kita jadikan sebagai referensi rujukan dalam hidup kita. Yakni tadi Pak Ulang menggambarkan sebuah atau pohon pari. Yang mana kita tahu filosofi padi adalah semakin berisi semakin merunduk. Dan ini kami sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Sinjai, bahkan mungkin pengajar praktik yang ada di ruangan ini, dan juga mungkin siapapun yang ada di dalam ruangan ini, bahwa filosofi padi itu memang harus betul-betul kita laksanakan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, jika kita mengikuti dengan serius, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi kami mengikuti program guru penggerak ini dengan tujuan untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, tentu dengan harapannya ketika kita telah mendapatkan ilmu itu, filosofi padi di sini sangat diharapkan. Yakni janganlah kita menjadikan bahwa ilmu itu sebagai suatu kesombongan. Namun ilmu itu menjadikan kita lebih merunduk, bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa bergerak dan menggerakkan ekosistem atau komunitas yang ada di sekolah kita, KKG kita, bahkan kabupaten, bahkan negara, bahkan kalau bisa insya Allah kita akan mendunia nantinya. Ya, amin. Mudah-mudahan harapan-harapan kami ini bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dihapus nih.